dia siap juga ya untuk pergi. Jadi kayak dia udah kayaknya dia udah tenang, dia udah ngerasa sudah, gue udah cukup kok nih semua yang bisa gue lakuin, tinggal lanjutin aja. Aku cuma sedih kayak Laura nggak bisa ngeliat adik-adik aku yang kecil buat jadi dewasa gitu. Bahkan kemarin aja yang kecil aja sampai nangis, sampai tulis surat buat Launi. Katanya semoga Laura baik-baik aja, maksudnya nggak sakit lagi dan bisa ketemu di mimpinya. Support dari teman-teman. Ini aku juga kesempatan, aku makasih banget buat yang udah bantu kita selama ini. Dari semuanya itu benar-benar yang supportnya itu aku sampai terkagum-kagum, aku sampai yang benar-benar nggak ngerasain kewalahan dari harus ngurus dokumen ini itu semuanya dibantu sama Kak Aan, Kak Seli, Mas Gilang, Mas Andi, semuanya. Iya, Arafi juga, ya ampun, makasih banget. Mereka, aku tahu mereka itu dari dulu sayang banget sama Laura. Laura juga sendiri dari dulu selalu bilang ini keluarga keduanya gitu loh. Jadi kayak kita itu selalu memang keluarganya besar, panjang gede aja. Karena ya semuanya pasti dianggap keluarga sama Laura. Kalau aku ya yang paling pernah itu pas kita kan aku selalu berdua ya jagain Laura malam-malam sampai pagi tuh subuh. Kita suka maskeran ya, kita sering banget maskeran, terus kita suka nonton film horor. Itu sih yang paling aku bakalan kangen gitu. Laura itu emang dari dulu sayangnya sama Dido, sama dia deket banget. Bahkan kayak kalau misalkan aku lagi cekcokan nih, lagi berantem sama Laura, itu pasti dia lagunya Dido, ntar minta tolongnya Dido. Makanya aku tahu dan semuanya itu pasti aku tahu banget yang paling dia sayang dan paling dia tenang itu. Aku dari dulu kita tuh aku suka makeupin Laura emang. Terus kemarin aku pas setelah dimandiin, aku request ke masnya aku mau bantuin. Gak full aku semua, aku bantuin untuk pakein blush on-nya sama untuk pakein lipstick karena aku tahu dia enggak terlalu suka makeup yang menor. Jadi aku sebisa mungkin bikin supaya itu masih tetap mukanya Laura. Nah itu aku habis podcast ya, aku podcast sama Mas Denny itu, terus kita kelupaan sepatunya ada di situ karena kita kan buru-buru juga ya ke rumah sakitnya itu kan, jadi kita buru-buru kita kelupaan. Terus ya besoknya kita kabarin ini, terus kita bilang boleh nggak dibawain karena itu emang sepatu kesayangannya Laura dan aku tahu pasti Laura mau sama sepatu. Dijanjikan waktu ini untuk kayaknya seneng banget pada saat itu Laura akan keliling ke Indonesia, soalnya sempat cerita nggak sih? Ya jadi waktu itu sebagai motivasi ya, dia bilang ayo Laura kita sembuh jalan, justru kita aku bakalan traktir kamu, kita keliling Indonesia 5 kota ya. Oh itu dapat dari yayasan. Ya itu katanya buat bantu Laura cari terapi yang paling bagus, rumah sakit yang paling bagus supaya Lauranya bisa nyaman mungkin. Tadinya itu buat beli kursi roda yang baru yang elektrik supaya dia bisa jalan-jalan sendiri, nggak perlu didorong sama orang. Kita mau beliin dia juga kasur elektrik supaya dia yang kayak di rumah sakit supaya lebih gampang buat dia juga. Banyak lah kamar mandi dirombak supaya lebih gampang buat Laura masuk sama keluarnya pakai kursi roda mandi gitu kan. Tapi emang Om Deddy itu kita pertamanya memang nolak karena kita gak enak dan kita memang gak butuh banget gitu. Jadi tapi karena Om Deddy maksain ya akhirnya mau gak mau karena dia juga gak enak, ya udah kita akhirnya kita pakai buat hal yang baik.
Itu juga ada salah satu amanah dari Laura, waktu itu uangnya itu beberapa akan disumbangkan juga. Jadi kata Laura dulu, dia bilang, aku kan gak butuh-butuh banget, ntar kita bagi-bagiin aja kan mau Natalan, kita cari ya panti asuhan. Laura mau belinya di panti asuhan. Tadinya harusnya minggu ini kita mau belanja ya, minggu kita mau belanja bareng, beli yang dibutuhin di sana, kalau kayak ya sabun, sampo, buku-buku, tas, kita mau beli itu tadinya sama Laura jalan-jalan, karena Laura juga mau ikut tadinya, cuman ya ntar sama aku aja.